Tapi Ayah pengen yang beda gitu. Itu kecil bikin melek apa tuh? Kecil bikin melek. Halo teman-teman, kembali lagi di Mongga Rangga Channel. Hari ini Angga ditemenin sama Bunda tercinta. Oh ya teman-teman, ada yang tahu belum? Belum. Abis jalan-jalan ke Bandung, kita review. Maksudnya kita tanya-tanya gimana rasanya jalan-jalan ke Bandung. Rasanya gimana? Pasti happy lah. Happy? Tapi nggak happy-happy amat sih, soalnya Ayah nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Soalnya kan di situ tuh cewek semua, teman Bunda. Takutnya kalau cowok satu, entah Ayah malu. Tapi kita kan bisa nyewa hotel. Ya nyewa hotel yang sampingnya gitu ya. Tentulah, entah kalau ada waktu lah kita berdua. Sebenarnya Angga itu pengen ikut teman-teman, bukan pengen ikut, maksudnya emang direncanain, yaudah ayo ikut gitu. Terus tadinya juga mau ngajak teman-teman yang cowok juga, tapi teman-teman cowoknya itu sama nggak bisa, jadi mau nggak mau dia sama teman-teman cewek ya, semua ya, teman-teman cewek semua ke Bandung. Berapa orang sih kemarin? Berempat. Naik apa? Naik kereta. Jadi sebenarnya kalau naik kereta itu gimana naik kereta? Pas itu jadwalnya kan tiketnya tuh jam 6.40 sampai sono kita malah jam 7, jadi tiketnya hangus. Ya. Jadi salah siapa itu? Ya kita. yang telat siapa? Kami itu telat tuh. Semua. Enggak, maksudnya kan ada satu orang tuh yang telat siapa? Yang nungguin. Oh, si Sinta. Tuh Sinta. Lu harus nonton nih ya. Ini salah siapa nih ya? Oh iya, jadwalnya kan masih ada tuh jam 8 ya. Kalau jam 8 mah sedeng ya. Kenapa enggak ngambil jam 8 ya? Nah, itu Sinta tuh pengennya cepet nyampe ya. Lah. Kalau cepet nyampe kan misalnya bisa cepet kling-kling mana gitu kan. Pertama bangun kemarin itu waktu setengah 4, janjian jam 4. Terus si Sinta nyampe sini jam 5. Parah benar sih. Belum ke stasiun Tangerang belum. Nanti ke Duri, transit lagi ke Gadug, itu kan nggak mungkin 1 jam dong. Sedangkan kita swab antigen itu 1 jam sebelum berangkat udah di situ. Oh, berarti kita masih di swab dulu, di swab. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau ke Bandung, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan, biar fit. Kalau sudah fit, benar deh. Jalan-jalan. Jadi emang rencana itu pengen jalan-jalan karena sibuk kerja dan sekarang baru bisa. Sebenarnya itu waktunya nggak panjang sih, liburnya cuman kemarin minggu ya, sama Senin doang ya, kan. Minggu Seninnya kan kemarin libur ya. Ya. Jadi jalan-jalan tuh. Terus nih. Jalan-jalan pas di sana itu jalan-jalan kemana aja? Ingat nggak? Aku tuh baru pertama kali sih ya, keliling ke Bandung. Itu pertama datang tuh jalan kaki ke menuju ke hotel dulu, hotel Zodiac dari stasiun itu nggak jauh sih, jalan kaki. Terus itu ternyata check-innya jam 2 masuknya. Oh, masuk ke hotelnya jam 2. Jadi aku titipin tas tuh sama teman-teman. Terus jalan-jalan? Enggak lah, sholat dulu. Kan iya. Deket Masjid Agung. Oh iya, deket masjid. Terus habis itu jalan-jalan? Iya, habis sholat, kita muter-muter di alun-alun doang. Alun-alun? Cekin jam 2, kita masuk. Istirahat bentar. Pas sorenya, keliling-keliling lagi. Keliling-keliling itu masih di daerah situ? Masih di situ, jadi enggak jauh dari hotel. Oh, berarti di hotelnya itu masih dekat apa namanya? Tempat wisata dekat. Dekat. Berarti bisa jalan kaki atau bisa naik angkot? Kaki. Ya? Di situ ada angkot? Ada angkot. Paling kita ke alun-alun. Alun-alun apa namanya? Alun-alun Bandung. Iya, tahu alun-alun Bandung. Tapi kan ada maksudnya tuh ada, maksudnya desanya enggak tahu aku. Enggak tahu desanya. Terus ke Graza kalau nggak salah, tempat foto-foto yang kayak di Jogja itulah.
Oh, yang ada rumah-rumah warna-warni gitu apa? Iya. Kayak di Kotu ya kalau masalahnya. Kota tua. Iya, kayak Kotu bangunannya. Oh, iya. Hampir. Oh, iya. Kayak ini kan kalau misalkan di Jogja itu ya gitu ya. Kayak Kotu ya. Kayak museum gitu. Iya, kayak museum maksudnya kota-kota tua maksudnya gitu, ya, kayak, tempat-tempatnya. Kalau itu bagus itu. Banyak ya, kayak Kotu iya. Aja sih itu. Iya bagus bagus banyak yang dagang terus yang nongkrong nongkrong kayak gitu. Dia kan? Lebih banyak dari Kotu. Oh lebih banyak. Lebih ramai banget di situ. Dia soalnya masih ada sel PPP-nya loh. Sel PPP? Iya cuman dia PPP-nya tuh jam 9. Jam 9 udah. Bukan jam 9 keliling kita mati lampu dia lewat hidupin lagi pada nyanyi lagi tuh. Nanti jam 10 dia keliling lagi matiin lagi berhenti. Terus nyanyi-nyanyi lagi tuh pada ngeband, yang apa, kafe pada hidup lagi gitu. Tapi emang ketat, maksudnya ketat ya? Bilang ketat enggak juga ya, sih. Ya. Padahal pada bandel juga sih tuh. Bandel? Wah. Dikiran aku 24 jam itu tetap buka. Ya, kami enggak sih, yang menyewa jam 11 malam. Jam 11 malam pulang ke hotel, serahat, udah itu. Tapi emang karena sekarang itu enggak begitu ketat, maksudnya enggak begitu parah juga ya. Apa, PSBB-nya. Ya makanya ya mungkin ya masih tugas jaga ya, masih, kayak gitu ya masih laksanain tugas di sono tapi ya nggak begitu ketat jadi masih bisa nggak kayak kita di Jakarta inilah di sono mah ya mungkin ya karena sekarang juga ya nggak separah kayak dulu ya. Sekarang juga kita masih bebas kemana-mana gitu yang penting kita pakai masker terus mematuhi peraturan protokol ya. Nah, nih ngomong-ngomong abis dari sana itu oleh bawa oleh-oleh kan nih? Kalau kayak makanan sih aku beli, tapi kalau kayak baju buat aku aja aku nggak beli. Paling buat ayam itu aku nggak beli. Tadi tuh pingin beli itu kayak terus Bandung gitu kan. Oh yang gambar-gambar angklung kayak gitu iya, ya gitu. Kan ya, Sunda banget gitu ya katanya kan di pasar baru tuh pasar yang murah-murah ya di Bandung ya cuma nggak sempet namanya ke situ berempat ya ada yang pengen ke sono ada yang pengen ke sini ya dia nggak jadi deh malah di rumah itu udah pesan bun beliin sepak bun beliin sepak bun 10.003 beliin kan ya nggak dibeliin bener-bener oke ngomong-ngomong sempak ngomong-ngomong oleh-oleh bawa oleh-oleh apa nih makanannya? Ada apa aja? Ada ini teman-teman. Ada bolu susu. Kita buka dulu ya. Kita buka. Nah ini. Wow, ini makanannya. Ini juga emang Angga juga baru pertama kali. Tuh. Terus ada apa lagi? Bolu susu. Ini nih, kalau kesono tuh banyak kan carinya yang begini bolu susu asli susu Lembang pernah emang oh ya Lembang kan Bandung ya iya. Teman-teman kita buka oh ini teman-teman ini nggak bisa diangkat karena bolu buat teman-teman kelihatan ini sama sih isinya ini rasa durian ya ini iya, rasa apa ini tiramisu kesukaan ayah rasa coklat iya tiramisu kita rasain aja sini dulu terus apa lagi ini aku ada ini sih bakpia baton. Ini memang ada sih ini kan khas Jogja tapi memang di Solo dijual juga. Iya. Oh ini teman-teman. Sama ini coklat juga ya? Coklat. Sama coklat juga teman-teman. Oh. Sama kue batok. Kue batok. Sama. Ini rasa coklat. Emang rasa kacang nggak ada di sana? Nggak ada. Dia banyak kan. Terus ada yang aneh-aneh lagi nggak? Ada kecil terus tapi bikin aja. Melek kecil tapi bikin melek kecil bikin melek tebak apa ya? Dia kecil nggak gede-gede amat paling cepet segini terus tuh tengah-tengah semua itu ya tuh ada hitam pengen makan yang lebih dari ini maksudnya lebih dari ini katanya Bunda mau ngasih yang spesial apa itu? Kalau ini kan seenggaknya ayah udah pernah cobain nggak boleh dikasih sama teman-teman ya. Tapi ayah pengen yang beda gitu. Itu kecil bikin melek apa tuh? Kecil bikin melek.
Ya enggak lah. Pokoknya kulitnya itu agak tipis. Ompel. Apa-apa bikin penasaran nih, tapi enggak lagi di sini. Tengok. Tutup aja, ayo tutup mata. Tutup mata. Tutup mata ya. Ya, ayo. Jangan ngintip ya. Oke. Okay.